Halo guys, aku baru tahu ya kenapa cewek-cewek itu sering menghabiskan waktunya untuk berbelanja. Karena ternyata ada kepuasan tersendiri ketika kita berbelanja atau cuma sekedar melihat barang-barang yang terpajang di mall atau toko-toko seperti itu. Nah, jadi aku mau ngajak kawan-kawan hari ini akan coba menghabiskan waktuku untuk berbelanja dengan modal uang 3.500 yen. Nah, jadi di Jepang 3.500 yen itu dapat apa aja ya? Di rupiahin itu 3.500 yen itu sekitar 377.500 yen bisa dapat apa di Jepang? Kita coba dulu ke bahan makanannya. Jadi kayak telur, sayur itu kita coba belanja di situ dulu. Jadi ini tempat belanja kita ya. Lumayan. Jadi kita cepat. Pisang ini harganya 150 yen. Harganya 230 yen. Ini udah dapat 2 gini. Itu daging babi, jadi kita gak bisa makan. Ah, bawang gak ada ini. Bisa di sini nih bawang kesukaanku. Ini gak sebanyak lagi. Banget ya, harganya itu sekitar 50 ribu. Ini ya, saya harap ini harus cukup. Oh, ini nih. Yang jelas ya kan. Lanjutlah dua. Ya deh, ini aja deh. Berapa nih habisnya nih? Jadi
dengan 350 yen tadi, kita kembalinya jadi 14 yen. Oke, apa aja yang kita dapat dari 3.500 yen tadi? Pertama ada dapat 2 pisang, 2 sisir pisang 198 yen. 1, jadi 2 itu jadi 796 yen. Terus dapat gelas 98 yen. 198. Kita juga dapat pang mie goreng 378 yen. Terus kita dapat ini roti. Ini harganya 128 yen. Ini 398. Ternyata harganya ini 150 yen dan ini yang 358 yen. Ini 128 yen dan itu juga 288 yen. Harganya 83 yen dapat 2. Beli tahu ini 88 yen. Ini juga 88 yen dan ini juga 88 yen. Kenapa aku beli semua jenis tahu yang ada di sana? Karena aku biasanya suka masak hal-hal yang ada di kepalaku gitu. Jadi dia yang berbahan dasarkan tahu. Jadi aku coba tahu goreng, ini direbus dan lain-lain. Banyak semua beli semua jenis tahu. Juga punya sayur ini. Aku nggak tahu nama sayurnya apa. Pokoknya ini sayur. Karena aku udah hampir 1 minggu nggak pernah makan sayur sama sekali. Jadi aku beli sayur. Dapat ini dapat 2. 2 ikat itu 230 yen. Kembaliannya adalah 14 yen. Itu tadi hasil belanja aku di Jepang dengan modal 3.500 yen. Menurut kawan-kawan worth it gak? Nanti kita coba belanja apa lagi dengan uang 3.500 yen.